Arjuna, engkau dan saudara-saudaramu telah 13 tahun menyebarkan diri dan menunggu-nunggu saat yang seperti ini. Inilah waktu yang tepat untuk membunuh Bhisma. Jangan ragu ataupun bimbang, Arjuna. Berhenti, Kresna. Jangan langgar sumpahmu untuk tidak angkat senjata dalam perang ini. Ini adalah perangku. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk melesatkan anak panahku dan kuakhiri ajal kakekku tercinta. Semua adalah percuma jika engkau turun tangan, Kresna. Datanglah malam ini ke tendaku. Jangan lupa ajak Yudhistira. Aku rindu padanya. Suatu sumpah kakek, bagaimanapun saktinya lawan, tidak dapat melumpuhkan kakek, kecuali wanita atau laki-laki yang dulunya seorang wanita, maka kakek tidak akan melawannya, karena tidak berguna, dan disitulah kekebalan kakek hilang. Di pihak Pandawa, ada seorang wanita yang bernama Sri Kandi, putra Prabu Drupada. Besok serulah dia melawan kakek, tapi harus tetap disertai Arjuna. Itulah rahasianya, dan di situ pula kakek akan menemui ajal. Baiklah kakek, besok aku akan menghadirkan Sri Kandi untuk mengakhiri ini.